Kembali di channel ini. Belum lama ini Samyang kembali menghadirkan produk mie pedas populernya dengan rasa-rasa yang menarik-menarik. Kalau udah kita sempat pernah bahas mie Samyang goreng, kuah, keju, bahkan martabak pakai Samyang, lihat di atas ini. Nah, saya nggak sengaja menemukan Samyang baru, judulnya Samyang Ice Type. Ini dia. Samyang Ice Type. Saking penasarannya, langsung saya hampiri dan cermati. Kok bisa ya ada kata-kata ice-nya itu? Emangnya mie dipakein es batu atau es krim gitu? Nah, setelah saya baca petunjuk cara membuat mie ini ternyata cukup unik. Belum pernah saya melakukan sebelumnya. Yaitu, setelah mie ini kita godok, maka mie ini terlebih dahulu harus dicuci atau direndam lagi dengan air yang sangat dingin. Setelah mie menjadi dingin, baru diberikan bumbu-bumbunya. Kemudian, baru kita santap. Udah deh, nggak panjang lebar. Kita praktikin aja. Langsung. Oke, ini ada mie-nya. Lalu ini dia ada bumbunya. Ini bumbu dan bungkusan kemasan seperti ini kayaknya udah familiar banget ya. Pasti pedes. Oke, dan ini ya kayak semacam apa ya, ini daun bawang-bawang goreng gitu. Oke, nggak ada lagi. Sekarang saya akan masak. Ini udah saya siapin air, lalu kita tinggal nyalakan kompornya nih. Ya. Ini kita tutup aja supaya cepat airnya panas. Ya, kita sambil nunggu airnya mendidih. Oh, udah mendidih. Saya masukkan aja. Oke, setelah dimasukin, kita tutup aja biar cepat ya. Oke, sembari nunggu mie-nya mateng, saya udah nyiapin juga air esnya. Ini dia. Air es sama es batu saya taruh biar sekalian dingin-dingin banget. Ya, rasanya mie-nya udah bentar lagi matang nih. Oke, saya matikan aja. Air dinginnya sama es. Jadi dari sini mie-nya saya ambil, saya langsung dinginkan di sini. Oke. Sekarang saya pindahin, saya cemplungin ke air es, yang pakai es lagi biar dingin. Rasanya coba kita biarkan dulu ya sejenak supaya mie-nya benar-benar dingin. Udah dingin. Wah, sekarang saya mau pindahin mie ini ke piring yang masih kosong untuk dicampur dengan bumbunya. Pindahin aja di sini. Oke.
Ya, setelah dipindahkan ke sini, minyak dingin banget tuh. Wow. Sekarang saya akan campurkan dengan bumbunya. Aromanya, aroma pedas. Wah, bisa dilihat nih. Ini mie-nya udah dingin tuh. Dikasih bumbunya yang pedas itu. Sekarang kita aduk ya. Oke. Sekarang saya masukin kayak semacam daun-daunnya lah ya. Oh, wijen campur apa nih? Pokoknya kayak daun-daun gitu deh. Sekarang kita tinggal menyantapnya. Wah, ini gimana ya rasanya? Kamu penasaran gak sih? Mie-nya tuh dingin, dikasih bumbu yang pedes. Itu di lidah gimana ya? Dingin-dingin pedes gitu. Langsung aja ya, kita coba. Dingin. Mie-nya ini lebih pedas daripada mie samyang goreng. Wah. Jadi pertama kita masukkan mie ke dalam mulut. Rasa pertama itu udah pasti dinginnya si mie itu. Kemudian langsung disusul dengan rasa pedas. Pedasnya itu lebih pedas daripada samyang goreng. Dingin-dingin pedas. Seru juga loh. Mie dingin tapi pedas. Ini mie samyang balas dendam atau gimana ya? Biasanya nggak sepedas ini loh. Jadi samyang ice type ini rasa pedasnya lebih daripada samyang goreng biasa. Dingin-dingin pedas, tapi pedasnya keterlaluan. Kayaknya kamu yang kalau kamu udah nyobain samyang goreng, kamu patut deh cobain samyang ice type ini, tipe S ini. Jadi mie-nya digodok dulu, baru direndam di air dingin. Setelah itu baru dikasih bumbunya dan diaduk. Jadi mie ini dingin banget, tapi pedes juga. Pedes banget, dingin banget, pedes banget. Saya coba nggak mau minum, saya akan bertahan. Atau saya kalah sih. Mie-nya itu karena dingin atau tipe mie-nya beda ya? Ini licin loh mie-nya. Beda sama samyang goreng atau samyang kuah sekalipun, ini mie-nya licin.
Oke, rasanya saya nggak mau ngabisin, pedes banget. Oke, kesimpulannya, mie Samyang Ice Type ini, tipe S ini, berbeda dengan berbeda cara masaknya dengan mie Samyang yang sebelum-sebelumnya. Jadi Samyang Ice Type ini memiliki sensasi sendiri, keunikan sendiri. Oke, terima kasih dalam video ini. Oh iya, satu hal lagi. Mie Samyang Ice Type ini saya beri skor 8. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Oke, bye bye, see you, jajan, annyeong, sayonara, dadah. Salam Indonesia.